Pas banget. Horas, Pak. Horas, Pak. Habis beras makan gabah. Mana ada gitu. Horas, Pak. Rasis ya. Tidak rasis lah. Apa yang itunya yang bisa ngata-ngatain Kalimantan juga mau balas? Enggak ada. Kita sama-sama batal. Om. Om, am, om. Muka om. Bukan om, panggil om. Oh ya udah, gimana? Lo tau nggak? Nggak tau. Gue mau kasih tau. Aku nggak mau tau. Lo kan orang Kalimantan kan ya? Aku nggak mau tau. Dengerin dulu apa? Nggak mau denger. Dia orang Kalimantan. Terus, lanjut. Ya kan? Guys. Ya? Debbie ini ya sebenarnya kalau di depan di belakang Ome, lembut banget. Beda. Di depan yang ini. Gak usah baik-baikin gue. Kepalanya makin gede tuh. Gak usah baik-baikin gue. Om. Lo orang Megantus kan? Bukan. Salah. Ada yang mau bilang. Ya. Apa? Om, lo orang Kalimantan kan? Lo tau gak, gue tuh benci sama orang Kalimantan. Ya, Kalimantan yang mana dulu? Kalimantan banyak. Gue gak tau Kalimantan yang mana, cuman gue benci. Iya, benci. Kenapa? Sama siapa? Yang mana? Karena bokap gue selingkuh sama orang Kalimantan. Hah? Bokap? Selingkuh sama yang kenapa? Mana? Sama yang mana dulu? Ya enggak tahu, pokoknya dia selingkuh di sana. Berarti sama cowok dong? Sama cewek. Nah, kenapa benci sama cowok? Sama ceweknya dong. Enggak. Iya. Sama aja. Beda dong. Sama aja. Beda. Kalau benci sama orang Kalimantan, bencinya sama cewek. Tapi gue juga benci sama lu. Enggak. Ngapa benci sama lu? Nggak punya dasar. Ada. Dari? Ada dasarnya. Nggak ada hubungannya. Harusnya ditanya kenapa? Nggak ada. Aku yang nanya, kenapa benci sama cowoknya juga? Bukan, aku bukan benci sama cowoknya, benci sama Om Gamers. Oh ya, kenapa? Karena waktu itu aku koma. Iya. Rame-rame. Terus Om Gamers kasih semua palsu percaya aku. Kamu doang ada kasih palsu sama dia? Enggak, dia cuma ngata-ngatain palsu. Sengaja dia berarti? Sengaja dia berarti? Emang. Tidak, kamu live sekarang, nanti dia gimana dia? Enggak mau. Gak usah Om Gamers. Di depan Ome TV begitu. Galak ya. Kalau di belakang sayang. Beda banget. Beb, kamu di mana, Beb? Mana lu, Beb? Iya, Beb, kamu di mana? Jangan selingkuh loh, Beb ya. Ya. Dan bukan juga kali. Cowoknya aku pinjam dulu ya, Deb. Ya, silakan. Ya. Gimana selama ini sama Ari? Enak enggak? Apanya? Domennya enak kagak nih, ambigu banget. Iya. Apanya? Selama ini apa namanya? Selama Ari gimana? Terus enaknya dari mana? Bukan masalah enak. Keluh kesahnya selama Ari. Keluh kesah? Oh ini aku Om tanya keluh kesah aku. Gak ada, dia sempurna. Hanya terus dulu. Hah? Terus dulu. Hah? Tidak ada. Hah? Bentar, ambil air dulu Om, yeah. Ngobrol Om. Sempurna, terus gimana terus? Terus? Sempurna. Gak pernah gombal cewek. Ya, terus? Gak pernah puji cewek. Gak pernah puji cewek.
Terus di Ome nyarinya cowok terus. Sempurna lagi pokoknya. Om. Hei. Om udah nikah? Belum. Asli? Iya. Yaudah, kita nikah masal. Nikah sama siapa? Nanti aku cariin. Nikah sama siapa? Cariin siapa? Nanti aku cariin. Cari di mana? Aku cariin nanti yang cocok. Iya, ya, di mana? Blok M. Eh, Kalibata itu tempat apa ya? Hah? Kalibata? Hah? Jakarta Selatan. Enggak, tempat apa itu? Tempat kulineran. Di sana banyak cewek-cewek nongkrong sana. Oh iya? Iya. Di Kalibata tempat jajan. Tempat jajan. Jajan apa nih? Jajan tambah Kalibata. Tapi Om tau enggak sih? Aku tuh enggak expect loh kalau Om tuh semudah ini. Iya. Aku kiranya Om James tuh rambutnya udah putih, jalannya udah bungkuk. Hina kali aku. Terus pakai tongkat. Dia jalannya emang gak bungkuk, terus gak putih juga. Tapi kalau lari pincang dia. Aku baru tahu loh kalau hari ini umurnya sama kayak aku. Sama. Iya. Iya. 28. Hah? 28. Iya. 28. Kamu enggak tahu dia umur berapa? 28. Kagak, kata kamu kan ini beda setahun, 29 berarti ya? 29. Om. Oi. Kenapa? Hah? Pacaran sama dia enak ya? Baca semuanya enak eling dong. Tiap hari dia datengin, dibawain makanan gak? Enggak tiap hari kesini, dia ada kuliah. Oh, tiap hari. Sabtu Minggu bisa kesini. Kuliahnya wisudanya kapan? Udah selesai? Belum. Kapan? Karena aku pindah, jadinya waktu di yang di kampus baru aku pulang. Sekarang semester 6. Kok pindah? Oh, pindah jurusan. Enggak. Sama-sama hukum. Mau jadi notaris apa pengacara? Jaksa. Ya, siap. Siap-siap dituntut hidupmu. Banyak hidup dituntut. Dituntut ya. Tapi kalau sama jaksa gimana? Aman gak? Aman lah. Aman, pokoknya banyak tuntutan hidup lah. Sering dituntut terus. Biasanya yang dituntut apa tuh? Hmm? Yang dituntut apa? Hah? Yang dituntut apa? Biasalah sudah. Apa? Apa-apa. Berarti masih panjang lagi nih. Masih lah, kenapa? Om mau datang untuk wisuda Devi? Hah? Mau datang? Entah lah, aku tunggu undangan aja. Nggak perlu tunggu undangan. Kenapa tunggu undangan? Kan Om yang cetak undangan kita. Om yang bayarin. Dia usah potong kopi aja. Itu bunga dapat dari siapa itu di belakang itu? Tanya. Cowok gue. Cowok yang mana? Ada. Anak mana dia? Jaktim. Ini anak mana? Oh, udah. Terima kasih. Om, tapi dia itu sebenarnya pengen ke Kalimantan. Ya datang lah. Karena kan kuburan Pak Devi di Kalimantan. Ya udah, berangkat aja. Di sebelah mana, Dev? Hah? Di sebelah mana? Gak tau, tanya dulu nanti sama selingkuhannya. Aduh, ya Allah. Emang tau kenal sama selingkuhannya? Hah? Kenal sama selingkuhannya? Tahu nomornya. Nomornya ada? Ada lah, kan dia yang ngasih tau kalau meninggal. Oh. Tragis juga ya? Iya. Kuliah masuk hukum, keluar jadi jaksa. Harusnya... Tapi bapaknya udah nggak ada. Tapi bisa jadi hakim juga kan kalau jaksa tuh kalau bisa hukum. Tapi masih lama lagi
kalau hakim jasa aja sekolah dulu 2 tahun, hakim lagi. Oh gitu ya. Hakim. Kalau nggak bisa jadi hakim ya dihakimi. Dihakimi masa. Sering dihakimi di live. Tapi memang enggak, ini bukan anu ya, bukan rasis, tapi memang orang yang suku itu memang banyak ngambil hukum sih. Ya kan? Termasuk paling kalau misalkan banyak kan jadi pengacara pasti. Kalau orang paling kalaupun misalkan enggak dihukum paling kayak anak cowoknya masuk TNI gitu-gitu loh. Polisi. Kalau orang Cindo tuh kebanyakan kalau yang ambil hukum pasti jadi notaris. Dia karena enggak mau banyak dapat musuh. Iya. Terus kan dia buka tempat usahanya sendiri. Apa? Notaris. Iya, sedangkan kan kalau enggak lah, kerja dulu kan? Harus kerja dulu. Jadi asisten notaris paling kan? Iya, biasa gitu. Iya, tapi kan after dari sini ini kan endingnya yang dibicarain. Iya, oh. iya benar. Dia kan buka tempat sendiri, sedangkan kan kalau jasa hakim pengacara oke mungkin lah, cuma kan supaya kerjanya pengadilan. Kenapa nggak jadi notaris aja? Mama Adini juga bilangnya gitu, cuma aku nggak mau. Duitnya banyak tuh situ, apalagi kalau duitnya banyak kalau banyak linknya, kalau enggak. Berarti apa? Debbie, berarti kamu dong yang beda endingnya ya? Apa yang ending aku? Sama aku. Tonjok kok, tau. Terus ini tonjoknya ya. Jadi kapan? Apa? Itunya. Apa? Anunya. Itunya. Anunya. Anu siapa? Gitu. Biasa kalau anu. Kalau biasa kalau orang kayak gini enggak mau lama-lama biasanya. Oh iya. Harus cepat di anu. Cepet dianu. Kata siapa kan Dewi umurnya masih muda. Umur cuma angka. Iya maksudnya nggak harus cepet-cepet. Tidak juga ada yang menjadi tolak ukurnya. Dengar. Yang penting aku. Hah? Oh nggak harus cepet-cepet, tapi harus tahun ini. Ya itu dengar. Siap. Siap. Modal berapa banyak modal kira? Modal setengah lah. Setengah apa? Ember. Setengah ember. Ember. Itu beras. Harus rajin-rajin live stream. Ya gitu. Harus. Ya udah. Tuh. Yang pasti kalau sudah jadi kontennya berbeda, tidak bermain omel lagi, dia ngevlog. Om, itu om itu nyindir atau ngasih tahu yang benar? Yang benar dong. Dengerin. Kan ya, dia mau habis nih, guys. Habis nih udah besok mau berhenti ome nih. Kasihan lu. Udah enggak main ome bilangnya. Ganti bisnis. Enggak lah. Omnya aja tetap kenapa emangnya? Tuh, oh, support, enggak apa-apa. Enggak apa-apa main ome. Kan boleh ome, cuman sebenarnya ini enggak masalah sih, Om. Sebenarnya boleh aja ome, cuman mungkin gombal boleh, cuman jangan sampai ke arah seksual, gitulah. Iya, harinya nggak ke arah situ, tapi kalau ceweknya ke arah situ. Ceweknya nafsu. Ceweknya nafsu lihat hari. Kan? Kok gitu? Tetap aja, sih. Kenapa? Kebanyakan cewek lihat cowok nafsu jadi sange gitu. Kenapa ya? Nggak tahu juga gue. Gue juga tahu om. Tembus pandang. Badan gue kelihatan si spek kok kelihatan. Enggak, aku enggak gitu ngeliat dia. Hah? Aku enggak gitu ngeliat dia. Kayak gimana? Enggak S? Enggak six pack. Oh, enggak six pack. Oh, enggak! Caranya gimana kalau yang... Hah? Oh, cewek tuh enggak lihat secara fisik. Lihatnya apa dia? Ya, beda dia. Kalau cowok kan lihat kalau secara fisik. Dia main perasaan. Wih. Kamu main perasaan enggak, Debbie? Bukannya kamu main kekerasan. BDSM. BDSM. Aku enggak tahu ini, gua tahu. Aku enggak tahu BDSM itu apa. Asli. Enggak tahu tapi ketawa. Om kayaknya enak ya jadi om ya. Jadi apa? Jadi om. Enggak enak. Udah banyak melewati Apa? Pergaulan. Belum.
Pergaulan apa? Itu tahu BDSM. Pergaulan bebas. Gak tahu juga aku. Apa? Kepanjangannya apa? Gak tahu. BDSM. Badak. Badak domba sapi. Itu kurban. Kurban. Aku cuma bingung aja kenapa Bedi. Debi itu bisa ini. Bisa apa? Falling in love with you. Oh, iya. Tanya. Interogasi. Aku penasaran aja. Kenapa? Tanya interogasi. Mau diinterogasi di Ome apa di rumah sini sekarang? Di Ome. Nah, terus ceritanya gimana? Karena kalau di rumah situ nanti kamu nanya sampai dalam-dalam. Mendingan di Ome aja. Apa? Ceritanya gimana kok bisa sampai ini? Nempel. Kasih tahu. Ngomong apa nih? Lemnya kuat kah? Lem, kok pakai lem apa? Lem kertas kah? Lem Alteco? Namanya Uhuy. Uhuy. Kiu-kiu. Nggak, cerita gimana? Nggak tahu juga. Dulu sebenarnya benci banget sama Ari. Biasa memang begitu. Orang yang benci-benci pasti jadinya... Dulu benci sama Ari, Gigi, Ilfil. Nah begitu, itu benih-benih cinta. Berarti dari awal udah suka dong kalau gitu? Iya, sebenarnya begitu kan. Kok jadi biologi? Ya nonton ceritanya panjang om, wajar tahu aja ceritanya panjang om. Ya dibikin novel. Kalau panjang, gak bagus. Tapi akhirnya kamu tahu gak sih? Gak tahu, makanya aku gak tahu. Lah, makanya nonton sering. Gak pernah nonton. Sibuk cari uang. Baru tiba-tiba nonton, tiba-tiba ada sama Debi. Iya. Taunya sama siapa tuh? Sama siapa? Sama siapa? Enggak ada, sudah putus dia. Dia sudah putus sama semua. Memang nih kasihan ini. Kasihan. Apa ya? Dizolimi apa? Dizolimi. Dizolimi artinya apa? Dijolimi siapa? Kok selalu jadi korban masalahnya. Oh tahu dia. Kalau kisah cinta tuh selalu jadi korban. Kali ini biar dia jadi korban. Aduh. Gitu. Aduh ya. Dia jadi korban. Om tahu nggak sih? Apa? Kan biasanya kan katanya orang-orang kalau misalkan sering diselingkuhin tuh kadang-kadang malah kayak ada rasa pengen selingkuhin kan? Enggak ada. Dengar dulu apa? Tergantung orangnya. Kalau orangnya setia. Tapi banyak orang tuh malah kayak dia terus issues, terus malah dia nggak percaya lagi sama pasangannya, terus akhirnya dia selingkuh kan? Penyebabnya selingkuh apa? Karena dia nggak percaya kalau orang tuh bisa setia, karena kan dia sering diselingkuhin. Oh. Jadi dia tuh bilang kemarin kan, Ri kalau misalnya nanti Ri, kenapa dia langsung sini, Sri? Enggak, terus aja, terus ngomong, terus. Jangan kau kasih lihat cewek Kalimantan, bahaya nanti ini. Kenapa gitu? Dia takut nanti ya. Masa dua kali sih, Om? Oh, saya diselingkuhin orang cewek Kalimantan. Enggak lah, itu tergantung orang. Dia orangnya enggak mungkin lah. Enggak mungkin selingkuh sekali. Si anjay. Udah diangkat, dibanting lagi. Udah seneng-seneng gua. Angkat, banting lagi. Jadi gimana? Cerita dong, cerita. Curhat. Oh, terus Debbie bilang sama si Ari, Ri nanti kalau misalkan suka sama cewek lain, lebih cantik atau suka, mau ya udah bilang aja ya. Gak apa-apa, pergi aja. Emang? Jangan selingkuh. Ya gitu. Bukan lihat dari cantiknya, nggak pernah lihat dari ceweknya cantiknya, bukan dari cantiknya aja. Ya udah entah apapun, entah kayak dia lebih baik. Ya yang cantiknya yang cantik mah banyak, cuman yang terbaik kan kamu. Iya. Lu kalau selingkuh gua cekuin di YouTube. Beda aja. Langsung gua kirim ke Smoes, ke si Jamal. Enggak baik loh itu merokok bisa ini bikin ini. Itu apa yang bilang? Ini banyak sih. Ini udah banyak nih abis ini udah 4. Ini masih enggak baik gitu. Enggak masuk.
Rokok biasa. Boleh coba enggak? Tapi nyalain. Tapi Ari tuh kenceng banget tau Om nge-vape-nya. Ya, nyalain. Pas getar biarin dulu, Pak. Biar panasin ya. Woi. Ari tuh lebih kenceng tau nge-vape-nya dia. Iya, jangan nge-vape. Dia tuh liquid bisa seminggu sekali. Dia enggak bisa disap. Gini, dinyalain dulu. Gas get. Nah, udah biarin nanti kalau udah getar baru buat. Itu apa, Ri? Nggak tahu namanya apa ya, Tesla nih, mobil nih. Aikos, atau area Aikos. Aikos. Ini lebih aman. Sama, rokoknya lebih aman daripada yang bakar. Kalau sama ini, vape? Itu bahan kimia. Serius lah? Iya. Kalau ini? Ini rokok, tembakau. Ada tembakaunya ya? Ih, udah getar nih. Ya udah. Nggak apa-apa coba nih. Nggak apa-apa. Coba ya? Iya. Aikos tuh, bawa peringus. Sempurna. Enak anjay. Rasa apa? Sempurna. Rasa rokok. Rasa rokok ya? Iya, itu punya Sempurna. Berapa ini segini Om? 300. Ininya 300. Ya. Isiannya? 30. Berapa banyak? Berapa banyak? 20. 30. Lebih murah dong. Iya, iya. Tapi nyawa. Bikin bau enggak? Iya, enggak bikin bau. Kan kalau rokok kan kadang badan kita juga jadi enggak, bau. Ini enggak ada tarnya kalau enggak salah. Gak ada tarnya? Nikotin ada? Ada. Sama kayak ini loh. Gak bikin bau pokoknya. Pokoknya gak nempel. Tapi kan beda, kalau vape itu kan harus sering isi. Kalau mau pinggang sedot sekali. Ini harus habis, kayak rokok biasa harus habis sampai satu batang. Oh, berarti gak bisa dibiarin nih? Biarinnya habis, nanti ini indikatornya nih. Kalau udah habis, kedip nanti, getar. Oh, oke. Rumah hari ini banyak nyamuk ya? Kan tadi aku tanya di live chat, mau aku gosenin software enggak? Ah, ada di sini. Ya, nyamuk ya? Softtek. Itu banyak nyamuk gara-gara sore mereka buka itu. Iya, buka kaca. Ya biar udara masuk kan. Biar enggak. Iya. Oh, yang bikin nyamuk itu apa? Ini taman, rumput-rumput, ini bikin nyamuk. Tapi kelinci hidup di situ, Om. Kelinci bisa hidup di mana aja, enggak perlu di rumput. Si Ari tolong ya, di rumah malas dia bersihin paitnya. Enak? Lain kan? Beda kan? Iya, gak bawa rokok sih. Iya, emang gak nempel. Gak nempel ya. Cuma asapnya gak kayak rokok itu bakar, ini kan dipanasin. Iya. Enak loh, enak, serius enak. Aikos. Bikin dong. Merek ada, di Indomaret jual kayak gini ada, dijual di Indomaret. Ada. Tapi dia panas juga ya? Apa panas? Enggak. Lumayan panas. Kalau ini kan dingin. Enggak. Kan beda nih kayak isap plastik itu kan ada kapasnya enak. Tapi kalau menurut Om lebih safe mana? Lebih aman mana? Enggak tahu aman apa enggak ya. Ini kalau ketelan baru aman. Kalau ketelan nih baru gak aman ya. Gitu. Om nginep ya? Iya, nginep. Ayo. Apa? Ayo. Ayolah, ayo apa? Om, hah? Nanti baru tidur bareng hari dulu kan? Iya. Ih. Ya tapi dia pernah begituan nggak sih? Begitu maksudnya? Maksudnya? Pertanyaannya ambigu banget, udah begitu gimana? Maksudnya gue pergi? Nggak, pergi kelabing, bukan begini. Tanya sama dia Om. Pergi kelabing. Dia nggak bisa diajakin tinggi gitu karena nggak demen dengar lagu-lagu gitu. Aku juga nggak bisa. Jadi? Aku nggak bisa. Tapi pernah pergi kan? Pernah. Tapi nggak dari 2023 Januari. Anjir. Baru tahun lalu dari 2023. Om, setahun loh. Coba aku setahun nggak sana. Biasa aja. Orang setiap Om aja masuk live sini. Sini Wen Club. Enggak. Ini Long Wings. Enggak, BO sekarang BO. BO. BO apa? Black Hole. Oh, Black Hole. Kemarin pas kesana pas ada ini BCL kemarin. Oh. Baru penuh banget. Itu yang ngajakin gue. Iya. Oh. Di BO. Aku diajakin sama dia clubbing biar dia buka bisnis clubbing di sini, club. Iya, kalau aku buka gitu mau enggak jagain tempat? Jagain tempat ini. Jagain. Kayak mana jagain satpam depan? Kayak mana? Jadiin satpam cari siapa?
Cari siapa? Ya cari kamu. Cepet banget habisnya. Om, om, aku nanya om. Hah? Aku nanya. Gimana rasanya dulu di situ ngomong sama orang awam? Aneh ya. Sepi. Tulis, kan? Sepi. Tulis, kan? Hah? Tulis nyari topik kan? Bingung mau ngomong apa. Makanya iya. Ada orang datang bilang cari siapa. Aduh. Harapan kita kan kalau tanya gitu kan dia balas cari, oh, kamu. Cari kamu. Oh iya. Oh itu maksudnya. Oke. Okay, oh, okay. Benar-benar. Ya itu pancingan pick up lah itu. Benar-benar masuk akal. Cari kamu. Tapi lama-lama nyesek ya? Hah? Lama-lama nyesek. Nggak biasa kali ya? Iya. Kering kalau masuk ini, kering di air. Udah getar lagi? Udah habis, cabut. Habis. Cabut. Cabut nih? Hmm. Ih, berarti berapa kali doang, Om? Nggak tahu. Pokoknya satu begitu bisa habis 3 hari. Kalau dibongkar ada tembakonya nggak? Ada besinya juga, kayak pemak besinya di dalam, tajam. Makasih. Aja digunting. Kita buka ya? Ya. Robek, robek. Iya, nanti biarin aja ini loh yang buka yang ini. Ini nih. Robek. Nah. Guys, jangan nge-vape, guys. Itu bahaya kimia. Rokok lah, rokok tembakau. Tapi bau rokok juga. Iya, sama. Nah, dia enggak bau dan nempel banget. Ini plot twist-nya dia ngepromosin itu ternyata punyanya. Bisa jadi. Bisa jadi kan ada nih. Apa nih tulisannya? Ada tulisan Jo. Hah? Jo. Sempurna kan? Mana sini? Philip Morris. Iya, iya. Tuh, Switzerland dan China. Iya, yeah, Utska. Nah. Mengandung gori. Oh, ternyata dia kacau bukti dia. Dari, kacau yo, juga dia. Oke. Okay. Temanmu ada yang anu enggak? Dia setiap nanya kayak bahaya gitu kan, Din? Hah? Iya. Benar aja kan ditonton bininya, Benar. Pulang ya. Pulang ya. Temanmu ada yang ini enggak? Ada yang oke okay gitu. Buat siapa? Ya buat temanku. Aku. Kenapa temanku? Kau sudah menjadi milik dia. Tidak ada yang bisa memilikimu lagi. Enggak apa-apa, Mari. Enggak apa-apa kali kalau. Ada Om, teman-teman aku bagus-bagus toh. Bagus-bagus tuh maksudnya bagus apanya? Yang ketemu hari aja bagus-bagus. Yang mana? Emang ada? Pernah? Ah, banyak. Hah? Banyak ketemu teman-temannya dia. Diva. Diva siapa? Oh, itu. Yang, terus yang biasa main sama dia, Diva. Ya. Sukri. Sukri. Usman. Cuma. Usman. Usman. Pepen. Hasim. Pocong. Kenapa Om? Emang temennya umur berapa? Umurnya ada 20 berapa ya? 29 sama. 29 asli apa palsu? Gitu. 29 5 tahun yang lalu. Oke. Enggak ada Om pendiri seumuran itu. Oh, enggak ada. Mutia banget ya. Katanya Om Gamers, Mutia udah kadaluarsa. Iba. Aja Om, kenapa yang ngurin Mutia? Ari kena pelet kali Om, coba terawang. Kena pelet apa kau? Kena bulu perindu ya kau? Bulu perindu ya kena pelet. Om tadi nanya Debbie, sekarang nanya Ari lah. Kau bisa? Jatuh cinta sama ini. Sama Dewi? Iya. Yeah. Kenapa? Kenapa? Cuma dia yang nyurprisein, kasih kado gitu, ngingat ulang. Banyak! Aku juga bisa! Aku juga bisa, happy birthday! Banyak! Banyak ya, surprise banyak. Banyak.
Tapi apa yang buat buat dia? Yang buat ini yang bikin iya. Milih ya, ini. Kenapa? Karena dekat aja di sini. Gampang. Gampang tumbuh dekat jadinya. Itu juga yang jualan toprak lu. Anjing orang gara-gara nih balon. Nih balon. Privari. Apaan? Nanti ya jangan ngomong di sini ya biar kalau mau tahu donate dulu 5 juta, guys. Iya, kalau mau tahu gua buka suara donate dulu 5 juta, bener ya? Buka suara. Siapa lu? Enggak penting amat ngapain. Bang gua peduli. Indonesia lawan apa tuh? Tahun 9 aja nanti besok. Besok udah nonton. Jadi sehari-hari di rumah gitu aja ya. Hah? Ada sehari-hari di rumah gitu aja. Aku. Nah, enggak ada kegiatan lain. Apa gak kayak ada. Gitu kayak, hah? Enggak ada. Enggak ada. Jadi nungguin mau pulang kerja aja. Oh. Buat apa ditungguin? Minta duit. Mamanya pulang kerja nyumpetin duit ya. Kalau dapat udah keluar lagi duit ya. Siapa tahu cari kegiatan kan di luar. Gitu. Tapi nanti paling semester depan mah udah mulai magang. Magangnya di luar, luar kota. Enggak lah, di mana. Magangnya di sini aja. Oh ya udah. Ya bagus. Tapi kalau mau jadi jaksa tuh harus ambil S2-nya enggak ya? Kayak notaris gitu. Sebenarnya ada S2-nya om, dia ada sekolahnya lah di sekolah jaksa, kejaksaan. Khusus, oh lanjut tapi kan, tetap lanjut 2 tahun kan? Iya, jadi nanti mungkin setelah S1 tuh mungkin kerja dulu setahun. Nah, terus? Untuk CV juga kan? Iya. Terus nanti masuk lagi 2 tahun sekolah kejaksaan. Lulusnya baru ditempatin di mana? Lama dong berarti? Lulusnya tempatin di luar ya? Bukan di Jakarta? Kenapa sih om, sampai di luar? Biar jauh dari Andi. Apa lagi? Katanya, nah, katanya supaya makin rindu. Iya, rindu itu apa? Rindu itu pentingnya. Biar ya, rindu. Kalau ya, udah rindu kan ya, ketemu kan ya, langsung. Biar kalau tiap hari lagi. Tahu kan kalau tiap hari tuh ketemu tuh pasti jenuh. Makanya tapi harus bisa, jauh-jauh. Tapi bisa jadi kayak di tempat ini di Medan bisa. Aduh. Sering-sering ke Jakarta ya. Coba aja. Siapa tuh Ica kira yang deket sama Ica? Ica siapa? Ica siapa? Fans penyanyi legend. Ica siapa? Sukses rezekinya, amin. Semangat om, semoga sukses selalu sehat. Dari Kendal Masjid Agung Kendal, di mana tuh masjidmu? Ya nyamuk tolong dikondisikan, Val. Ganggu. Memang ini kalau ini kondisinya beneran ada nyamuk nih, bukan nyamuknya. Ada nyamuk. Jadi banyak nyamuk sekarang. Ya gara-gara udah mau musim panas kali. Ya musim panas, musim kemarau. Dep. Enggak bosan enggak sama Ari? Kalau nanti bosan kabar-kabaran. Kenapa? Hah? Masih banyak yang antri. Masih banyak yang antri. Oh, buat Ari. Enggak, buat kau. Enggak lah, aku tetap mau sama Ari. Ah, siap. Ya. Siap. Itu catat, coba direkam tuh. Direkam. Ngomongnya aku tetap setia tuh dicatat. Klip, 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 klip guys, klip. Bukti otentik, aku bisa jadi saksi hidupmu. Siap. Gitu. Karena sama-sama di sini kan, benar enggak? Enggak usah, ini okay. Aku kerekam nih. Masih stay. Salut. Hey. Tapi sebelum nikah om, pacaran sekarang berapa lama? Pacaran cuma setahun aja. Tuh lama-lama. Banyakan orang pacaran tuh lama-lama ditinggalin. Tergantung lah, tergantung orang. Tapi ada orang yang pacaran dari SMP, SMA, dari SMP nih udah pacaran, dari SD. Dari SMP, yeah. SMA, lanjut. Terus dinikah? Nikah, ada teman. Sama hari itu? Iya. Rugi kali lah, cuma kenal satu doang. Ini tanda-tanda nih. Wah, tanda-tanda dong.
Gitu. Tapi pacarnya Debbie ini lebih banyak dari anu kan? Iya, pacarnya lebih banyak. Ada mantannya kan maksudnya? Iya, mantannya banyak, lebih ya? Banyak kan. Gila. Cuma satu, Om. Hah? Cuma satu mantan Debbie. Setia dia, setia dia. Cuma satu. Iya, 3 tahun lebih, cuma satu. Lulus SMA baru pacaran. Maksudnya cuma satu tuh apa? Mantannya cuma satu. Oh. Hmm. Sumpah? Iya. Ih, ketawa lagi cuma satu. Gak mungkin. Arin tahu orangnya, Arin tahu udah lama. Yang mana tuh orangnya? Iya. Lebih ganteng Arin lah pokoknya. Mantan cuma satu dia. Iya. Mantan cuma ya. Satu. Nah kemarin itu putus sudah. Itu putusnya gara-gara apa? Putusnya? Gara-gara berbeda pendapat kah? Atau dia cemburuan, ya. Posesif, toksik? Biasanya karena toksik, hah? Beda pendapat. Oh ya. Beda pendapat. Anjay. Mantan Debbie nggak toksik. Hah? Mantan Debbie nggak toksik, Debbie-nya yang toksik. Mantannya yang di ini, yang ini apa? Yang okay. Disiksa. Jangan lama-lama jomblo. Lama-lama nanti ini loh. Mantannya berubah haluan. Mantannya dukun. Dukun. Aduh ya Allah. Aduh, beda agama enggak apa-apa, beda agama masuk agama mana aja. Yaudah, aku mau nanya Om lah. Apa? Dapat Om tentang hubungan beda agama. Agama istriku. Aduh wacara. Enggak, kalau beda agama, kalau di Katolik tuh boleh, sama semua agama nikah tuh boleh. Oh, Katolik. Bukan. Terus Katolik. Enggak punya agama. Oh, ini punya Katolik. Intinya begitu. Kalau Katolik kan bebas, nikah sama agama apa aja boleh. Kata siapa? Kata aku lah. Enggak, memang boleh. Kalau Katolik. Itu ada namanya kompensasi. Jadi dia. Ih, enggak percaya orang ini. Benar ya? Benar. 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 Enggak ada sumpah janji itu Om, ini orang mantan nanti dikira. Benar. Ucek besok ya. Enggak, guys. Baru dicek. Nah, cek aja sendiri, cek. Cek aja sendiri nih. Cek di HP sekarang kalau ada namanya kompensasi. Gimana cara ngeceknya? Ada. Coba cek ya. Bener enggak, Om? Cekin ya. Benar. Oke, bentar. Gimana cara search-nya? Katolik nikah beda agama. Katolik nikah beda agama. Kompensasi gitu. Kompensasi. Om itu namanya siapa sih? Jo. Jodomu. Nih, Om. Atau enggak enak. Dispensasi. Oh iya, dispensasi namanya. Dispensasi. Ya. Baca. Dispensasi benar. Bacain. Nah, nih. Nah, ini ada di namanya di gereja no Katolik. Namanya dispensasi bukan kompensasi ya. Ini kompensasi. Dispensasi adalah pelonggaran dari daya ikat undang-undang yang semata-mata gerejawi. Atau aturan Katolik mengenai beda agama merupakan aturan gerejawi, maka dimungkinkan diberikan dispensasi atasnya gitu. Oke. Masih geleng-geleng dia. Yang nikah siapa dia yang geleng-geleng? Yang sudah belum kawin sudah geleng-geleng. Berarti istri Om masih tetap di agamanya. Masih. Tapi Om sudah tetap di agama Om. Iya. Gak ada yang pindah. Gak ada. Kan bisa, kan boleh, gerejanya sama aja. Apa? Sama-sama khotbah juga, kalau agama tuh. Cuma kalau maksudnya beda loh. Maksudnya gak apa-apa masalah, kalau cuma mau ibadah ya ibadah aja, gak masalah. Mau. Gitu. Setau Debbie gak bisa. Bisa.
setahu yang nikah siapa dia setahu. Udah nikah. Tapi kan sama-sama gereja loh. Iya, tapi kalau berbeda ke tetap boleh. Mau di agama Buddha juga boleh, Hindu juga boleh, Muslim boleh. Yaudah. Iya, agama Kristen. Dia Kristen. Oh. Katolik aku. Katolik boleh, bisa. Enggak lah, aku enggak mau beda-beda. Maksa. Enggak bisa. Itu kan keyakinan pribadi masing-masing. Tapi aku enggak mau beda. Enggak bisa retur. Iya, nah, memang beda enggak bisa. Tapi membuat katanya tetap di gereja. Nah, kalau beda bisa di Katolik, tapi tetap di gereja dia pemberkatannya. Pemberkatannya tetap harus di gereja, tapi tetap menganut keyakinannya dia sendiri, itu bisa. Terus tanggapannya apa? Ya udah bisa gitu. Bisa. Gak ada solusi lagi. Itu solusi. Sebenarnya yang nikah nih kalian apa nah, orang tua nih nikah kan? Gak ada orang tua. Nah, iya. Tetap bisa gitu caranya, bro. Nanti mau nikah gak usah ada orang tua, gak usah ada yang datang, kita berdua aja. Gitu. Wah, Ari mau pindah agama enggak? Enggak. Agama tuh masing-masing punya keyakinan pribadi. Gue juga gak mau sama cowok yang agamanya labi. Gak bakal pindah dia. Iya. Itu kan keyakinan sendiri. Saya tidak punya agama ya. Setahun sekali saja. Sudah aja berdua enggak. Salma Nur Hidayah, thank you membershipnya. Makasih banyak. Sudah agama udah ding biar plong kebal lu. Om juga baca komennya tapi enggak pakai suara. Kayak burung walet. Nggak mau dering. Kan ada masalah kan, clear kan. Kalau permasalahan itu agama tuh itu bisa. Kalau Katolik bisa. Kalau Kristen harus sama Kristen nggak bisa. Dan itu pun harus ikut apa itu namanya? Katekisasi. Berapa lama tuh? Gak tau diri. Ah. Itu ya yang konsul ke gereja juga ya? Iya, enggak. Kalau mau dibaptis harus ikut katekisasi. Kayak pembelajaran dulu, belajar 3 ya, bulan. Iya, tahu. Kalau Katolik itu harus 1 tahun kalau nggak salah. Lama. Ya, di Islam memang nggak bisa. Kalau pemberkatannya, kalau apa itu namanya, istilahnya apa? Kalau di Muslim harus di apa? Nggak bisa ini. Nah, kalau kita kan kalau nikah kan pemberkatan tuh di gereja. Kalau Islam apa istilahnya namanya? Pemberkatan di masjid. Apa? Bukan, kalau mau nikah gitu nah. Oh, ijab kabul. Ya, ya, ijab kabul. Akad. Hah? Akad. Pemberkatan kayak di ijab kabul ya. Ijab kabul. Iya. Iya, buat nikah kan. Iya. Iya. Terima tahu karena orang tua aku gitu juga sama Katolik, bapakku beda Buddha. Oh iya beda juga. Beda, tapi ikut aja pergi gereja dengarnya. Keluarga aku banyak juga Muslim banyak. Restu ibu bapak, jadi clear. Devin tidak perlu pusing, betul tidak? Betul. Sebenarnya Devin nggak pusing, udah ada solusinya. Iya, terus pusing apa sekarang? Aku nggak ada pusing, kan aku nggak ada. Dari uang bos, bukan modal nikah. Jadi double-double. Jadi double-double. Om kalau sama kelamin boleh gak nikah? Blok. Sama kelamin, kelahir nanti pantang. Pedang-pedangan anjay. Tung bunyi, ting. Hei. Kok ganteng banget malam ini, Ri? Aku pulang dulu ya. Jangan. Ada. Jangan. Memang dia gila. Ganteng.
Kalau di Ome itu beda sama aslinya. Ganteng mana? Hah? Ganteng mana, Om? Gantengan di Ome. Jangan percaya gas kalau di balik layar kaca itu, aduh. Aduh, burik. Iya. Aduh ya. Aduh. Burik gue regular, astaga. Hari ini cuma ada aja. Tapi kan di Ome harus pakai filter, Om. Filter apa maksudnya? Ini. Ini kalau aku jadi tambah ganteng aku di sini di kamera. Makanya aku tanya tadi ini kameranya merek apa nih? Bagus sekali. Ya. Aduh ya Allah. Lu mahal kalau beda enggak nyari yang lain banyak. Enggak ada lah. Apa itu PSG kalah? Hah? PSG itu apa? Lagi bola. Oh. PSG Dortmund. Apa Om Keus? Itu jadi kegiatan sehari-hari di rumah nonton TV di rumah ya. Hah? Di rumah kuliah terus pulang nganggur tidur biasa anak kuliah tuh gitu. Enggak, jadi sebenarnya dari dulu waktu di UP main cuman karena sekarang kampus baru kayak teman-temannya baru jadi nggak pernah main lagi. Jarang main dia. Kenapa kok bisa sampai pindah kampus? Biar dekat sama ini ya rumahnya dia. Enggak ada urusan, soalnya sama di Jaksel. Oh, gitu. Lebih pindah kenapa? Lebih nyaman yang tempat baru. Enggak, lebih nyaman tempat lama. Lah. Gimana sih? Dipindah paksa. Hah? Dipindah paksa. Oh, disuruh pindah. Sama mama. Oh, ya udah lah. Karena sama kampus yang lama. Iya. Kan dia yang bayar, jadi dia yang ngatur, Om. Hah? Oh, betul juga. Betul juga, kita mah ikut arahnya aja. Betul juga, betul. Tapi tinggal satu enam semester. Di Kalimantan itu panas sedikit sih, Om. Di mana? Kalimantan. Panas lah, sama aja kayak sini. Rumahku di pinggir pantai. Rumahku di pinggir pantai. Asik banget rumah di pinggir pantai. Pinggir pantai. Banyak ini, banyak tempakul. Apa itu? Coba lihat tempakul. Tempakul. Banyak tempakul. Bagus. Kita lihat tempakul. Iya. Apa perahu? Bukan perahu, tempakul. Tempakul. Ini. Apa ini? Ini apa tempakul? Ini jelek banget mukanya anjing. Tempakul. Nonton. Beginilah tempat. Kalau ada viewer tuh lihat ya tempakul, tahu deh tempakul. Nggak tahu tempakul nih apa nih? Itu hewan, Om. Itu ikan yang disuka main di lumpur gitu kan di laut. Oh iya, banyak kayak gini ya di sana. Ya. Enak gak? Berani makan nggak? Gila. Ngapain itu udah dimakan ikan ada kakinya, nah tuh tahu tuh pocong jongkok tuh itu tempakul. Ini beracun gak? Nggak ngerti aku, dia suka lompat masuk dalam lumpur gitu. Ih, lucu. Oh, ikut lah balik ke mantan. Nggak ikut lah. Kapan pulang, tanggal berapa? Besok. Tembakau tempakul siang ini balik. Nggak bisa, nanti dia nonton konser. Kapan libur semester lah berarti. Ya, bulan depan kan? Bulan 6. Iya. Jadi, langsung gas. Tembakau. Dek aja. Hah? Oh, janganlah, jangan sendiri, kasihan. Kan diri mau ziarah di mana? Oh, mantan. Ya, papanya. Temanilah, ini temani. Temenin. Yuk. Nah. Kapan? Nopal tinggal aja kalian berdua, enggak usah dibawa makan ongkos. Makan ongkos. Tinggal. Nanti kalau sampai sana kan sekalian jalan-jalan. Emang di Kalimantan ada apa? Ada Pulau Maratua, berangkat ke sana. Dia kayak Maldives. Nanti dari ya kayak Maldives. Nanti dari tempatku naik pesawat lagi Susi Air ke sana. Susi. Katanya di Kalimantan banyak ular ya? Gak ada, apa ular apa? Ular kadut? Enggak, ular piton tapi bagus. Emang iya? Gak ada, dimakan pitonnya, dimakan. Sama? Sama akulah.
Pas jadi megang ular aja kan? Makanya pegang berani, dimakan berani. Makanya udah mati ya? Dimakan udah mati. Gak ada ular. Paling ular ular piton gitu. Iya, piton kan? Iya, iya, piton. Katanya bagus-bagus di sana warnanya. Apa bagus-bagus? Besar-besar piton langsung dipotong sama warga, dimakan. Serius, Pak? Iya, serius. Gak ada urusan. Mau bagus, mau enggak. Yang penting goreng ya. Diapain biasa dia? Oh, bagi nomor togel. 69. Pasang. Besok kaya. Dari Nebi kecil itu 69 terus nomor togel. Oke, Kalimantan Utara Om ya. Kenapa? Mau pindah? Ya pindahlah. Habis ini Jakarta sepi kok. Pindah semua. Kalimantan kan ini udah ibu kota Indonesia. Iyalah, pemerintah dipindah sudah semua. Jakarta udah penuh soalnya. Iya, ikutlah pindah. Banyak tanah di sana. Terus pakai tanah? Tinggal bawa kardus ya tidur kan. Jadi gembel kita di sana dong. Jadi gembel kita, bro. Aduh. Tapi katanya kayak Kalimantan cakep-cakep ya, Om. Iya. Pantas bapak aku selera ya. Apa cakep-cakep? Yang cakep pantai. Yang mana dulu? Sama Dayak ya? Dayak cakep, Om kan? Dayak cantik-cantik. Emang ada tergantung daerah? Iya. Kalau kan Kalimantan Selatan kan banyak orang Banjar. Oh iya iya. Kalimantan Timur, Tengah banyak Dayak juga. Oh yeah. Rekomendasi saham kripto dong. Bitcoin, beli tuh. Umum banget aja. Udah terlanjur tinggi. Udah jauh tinggi. Lalu ibu katanya apa Om? Tanjung Selor. Ri. Tanjung Udah. Selor. Hah? Udah azan. Udah azan kah? Oh. Mau anu kan? Di sini belum. Belum, baru jam 5. Dia jam dia masih jam Kalimantan. Dari kemarin bilang udah ini. Om lebarin bahu olahraga olahraga apa aja? Gimana ya lebarin bahu tuh? Oh, bahu tuh apa? Yang di bagian mana ya? Ini bahu nih. Begini. Bukannya begini. Sini kan? Iya. Yeah. Sering-sering angkat cewek begini. Gila, jual chip. Gila, kita ini bandar togel kah? Jual chip, jual judi. Info locker Om, ada. Dijual S hardware, banyak locker tuh. Locker. Lemari maksudnya jadi. Om, apakah benar di Kalimantan... Apa? Di Kalimantan apa itu? Ada transportasi kuyang. Oh iya benar gak? Banyak yang bilang Kalimantan ada kuyang, benar. Mana ada, gak pernah aku lihat kuyang tuh. Apa modelnya tuh kuyang? Kalau ada dimakan juga? Bilangnya aku ingat tuh, pas kecil dulu. Kalau pas tidur, bangun tidur, kaki kan biru nih. Bilangnya habis digigit kuyang. Logikanya kan sekarang kalau biru kita tidur kan pasti ke ini kepentok, ya. Kepentok, iya, iya, tembok. Iya. Nah, orang dulu digigit kuyang. Tapi tahu kuyang gak bentuknya gimana? Ada kayak rambut kecil-kecil gitu, ada taringnya dulu. Iya, sama dia ada usus dulu. Takut ya, jangan. Nanti gak bisa tidur. Beginilah pikiran-pikiran yang gak punya agama. Sapa namaku Om. Apa tuh, sapa namaku Om. Jembut remixer. Jembo. Halo, habis jembo di, remixer. Jembo, habis di Jepang istri itu. Apalagi buat tanya, berangkatlah sudah besok, gak usah lama-lama, ngapain di Jakarta lama-lama, stres, tiap hari ketemu macet. Ini loh kasihan aku tanya, gak pernah keluar rumah, di rumah terus. Emang jarang keluar rumah? Harus dibawa jalan. Dibawa jalan kayak orang lumpuh gue dibawa jalan. Harus dibawa jalan, kayak orang lumpuh gue gak lumpuh Om. Harus dibawa jalan. Om, tanggapan tentang audisi YouTube Ari saat ini berkembang. Udah lama lagi 1 juta subscriber. Amin ya Allah, amin. Itu silf, apa? Gold play button itu asli emas ya? Kalau asli dijual. Gambar emas aja. Berkembang katanya, alhamdulillah. Ini si anjing itu ada pernah ngincar tubuh Ari enggak kok ya? Habis ini gua enggak aman nih, guys. Habis ini gua enggak aman ini. Tidur. Jadi ada kendala apa lagi? Nggak ada kan? Beres semua. Nggak ada lah. Emang dari awal nggak ada kendala?
Iya. Jadi ingat pertama kali Om donate waktu ngasih pizza, bukan aku yang donate itu, bukan Ari sendiri yang ngasih pizza. Dia tukang bagi pizza nih. Si Debbie enggak pernah dikasih pizza ya? Belum. Aduh, memang sialan ya. Eh, pernah, pernah, tapi bukan pizza. Gak pernah. Dia bukan pizza. Bukan pizza kan, tapi apa? Taratak. Ih, benar. Orang enggak ada pizza di sana. Apa taratak? Katarak. Kebab. Ada pernah beli pizza, Debbie yang beli nasi pizza. Iya, benar. Aku udah beli pizza. Om kenal Bang Ari dari mana, Om? Bang Ari kenal dari Debbie. Om kenal Ari, Om kenal Debbie. Dari alam goib. Jangan salah rokok tadi aku masuk. Obat nyamuk dimasukin. Isinya tembakau, bukan isinya tembakau, lain. Isinya dari Aceh. Zaman dulu Om kenal dari Andrea. Kenal dari Andrea. Om kangen Songgul gak? Kangen. Ayo kita omnya Songgul yuk. Dia bodoh. Masa pacaran sama cewek itu gak bisa bahasa Inggris? Maksa aja. Gimana mau komunikasi? Kalau bangun komunikasi, yang satu bahasa Inggrisnya kepica-pica, yang satu ini bahasa Inggris pas-pasan. Ketemu. Ya kan? Nah. Om tau gak? Jadi waktu itu beberapa hari lalu Debbie main Ome kan? Terus di live chat bilang, Debbie main Ome aja, main Ome. Banyak nih Debbie, skip-skip, yang muncul apa? Video Songgul. Terus Debbie kaget kan? Gak lama dijadiin media share ekspresinya. Sengaja orang ambil klip itu di videoin sama dia, diklipin masuk media share. Iya, bernostalgia kan. Bernostalgia. Kok nostalgia ini nunjukin Debbie? Iya, biar cemburu, tapi enggak lah, enggak mungkin cemburu, sudah jadi kok. Apa udah jadi? Hah? Enggak. Apa yang udah jadi? You're so cute. Enggak pernah sudah ngomong gitu ya. Udah lagi. Om tidur ya, sebentar lagi tidur nih. Ini biasanya jam segini baru pulang nih. Iya. Yeah. Main aja kita nongkrong jam berapa? Jam 5 ya? Nongkrong kemarin jam 3 nih. Ya iya jam 3. Jam 4. Balik lagi ini. Emang tidur udah kebalik kan jamnya kan? Siapa? Jam enggak lah. Enggak, ini sekali-sekali aja demi Debbie, bukan demi lu. Biasanya gamers jam segini baru nyala lampu. Iya, baru nyala. Itu. Itu sama di Ari dikasih apa lagi tuh di depan bunga, ada apa lagi tuh dikasih? Enggak ada. Enggak pernah ngasih apa-apa aku sama dia. Oh. Iya, cuma itu aja yang aku punya. Enggak, Ari paling ngasih kok ke Devi. Iyalah. Ada kuliah tuh dikasih kan, ada apa tas-tas warna pink diisinya beda-beda. Iya. Kasih jam tangan. Banyak ya kado. Iya. Mau ngasih jam dinding cuma itu, pakai di sini. Itu ngasih kado sesuai umurnya kan? Iya. Kalau umur 80 mampus tuh. 80 kado capek banget nyarinya. Iya, saya untung masih 22 jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa 80 isinya pulpen. Penghapus. Rautan, pensil. Itu dari ide dari siapa tuh bikin gitu? Hah? Enggak ada sih sebenarnya. Oh. Ya udah, 22 tahun ya hadiahnya 22 coba. Gitu. Tapi itu ulang tahun Debbie yang paling indah, Om. Hah? Itu ulang tahun Debbie paling indah. Enggak pernah digituin ya? Ya. Akan diingat sepanjang masa. Iya. Ngapain diingat kan akunya di sini. Siap. Siap. Om mau pamit silakan, yang mau pamit salat apa? Salat subuh. Om jam segini biasanya nyangkul Bitcoin. Enggak. Model rambut apa Om? Oh, model potongan nano, cepmek. Om, tapi Om pertama kali ngeliat Debbie, pendapat Om gimana tentang Debbie, Om? Pertama kali ngeliat ya? Mulutnya lemes banget. Baru kemarin pas telepon, Beb, sayang,
halus banget. Halus ya dia. Beda kalau di depan TV tuh galak ya. Iya, galak. Memang sengaja biasa cewek begitu gitu. Di depan kalayak lamar, kayak lamar. Kalayak orang ramai begitu. Juga kalau di kamar juga galak. Entah lah. Tapi teleponmu ya kemarin, telepon di loudspeaker. Orang-orang tuh dengar rame loh di situ. Beb, kamu di mana, Beb? Ya kan? Ada, iya, ada. Mana ada. Jadi sama Om, sama Om. Om, first impression ketemu Ari dong. Apa ya first impressionnya? Ganteng. Seh. Aku udah ngomong itu. Cowok ngomong ganteng. Tinggi enggak, Om? Tinggi dia dari aku. Tinggi dikit. Pemain basket kah dia? Enggak. Jadi suka mengambil mangga orang aja. Dia kan main basket, tapi gayanya beda. Apa? Gini, kan kalau ini gini. Kalau dia gini. Apa itu maksudnya tuh? Maksudnya gimana nih kok gini? Dribblenya beda. Dribblenya. Coba telepon temanmu yang dia anu tuh di apa? Teman-teman di Discord. Kalau di Discord biasanya dulu kan suka telepon. Sekarang sepi, kayak kuburan. Nanti ada yang aktif di Discord. Iya. Pada mana tahu. Iya. Ya nanti kita buka Discord lagi. Yom. Suka nongkrong masih di Discord? Enggak. Juga. Request tapi enggak nongkrong juga di sana. Discord tuh tempat kumpulannya anak game aja, ngumpul buat ini apa namanya? Join kalau ngechat, ngomong, ngobrol di dalam. Iya. In game. Iya. Enggak ada suara masuk ya. Iya. Teleponan. Voice chat. Si Debbie ini masih punya saudara cewek enggak ya? Kakak atau adik gitu? Iya. Enggak ada dia. Ada ya. Dia cuma punya adik satu cowok. Oh. Mau sama dia? Enggak. Salah. Cuma tanya. Kalau mau sama mamaku aja ke single parent. Janganlah. Mamaku aja, Om. Nanti aku dipelihara lagi. Tidak, Om dinafkain. Nafkain ini juga nanti jadinya. Iya benar. Bagus. Bagus, gak capek nanti live streaming. Dinafkahin. Form. Sama teman diri aja. Oh, maksudnya itu? Apa itu? Gak tahu. Ada yang gabungin tadi. Allah, serasa mereka kalau ngeditnya. Tapi udah gak pusing lagi loh, kalau soal itu. Pusing soal? Dulu pusing, awal-awal, namanya gue kaget kan. Soal apa? Soal-soal konten itu. Haters. Ngapain? Nasihatin Om, dia suka ini sama haters, Om. Sama haters, ngapain? Kalau hatersnya kasih kau duit, baru kau pusing. Kalau dia enggak kasih kau duit, terus kau pusing. Gitu cuman aja. Cuma sekarang udah biasa aja. Iya, biasa aja, santai. Iya, membership. Kenapa ya di penonton musiknya, viewermu ya? Apa namanya, abu-abu semua aku lihat. Iya, putih semua sekarang lo, gila. Membership guys, ini putih semua sih sekarang. Dulu hijau semua, sekarang putih semua. Bansos gak cair, sorry guys. Soalnya menteri korupsi, ditangkap jaksa. Masa tidak cair. Membership guys. Bukan karena Debbie. Duh, parah ya. Bukan, jangan begitu. Nggak ada dasar kau kasih tuduh dia. Buktikan dulu. Nah, dengerin tuh bro, jangan gitu loh. Waduh. Itu siapa tuh yang investasi bodong tuh? Pasti pasti banyak uangnya tuh. Oh, mata gue baru ini. Free kenapa? Ntar kecil ntar. Iya. Ntar bang, bang lagi. Ntar bang. Aduh.
Hari ini gampang kencing, gampang berak, pantas jebol jamnya kursi. Eh, bolong-bolong. Gak ketut. Pantas sih, ini akibat dari ini. Padahal dulu masih bagus ya. Tapi kan itu udah dalam juga gak, Yung? Enggak, ini hancur aja nih, bisa diperbaiki. Gampang nih. Kalau lebih mahal, jadi mendingan beli baru lah. Enggak lah, paling 500 ribu barunya berapa juta? Kalau ganti bisa model. Bisa diperbaiki gitu? Hah? Bisa diperbaiki kayak gitu? Bisa. Ganti kulitnya, tinggal tambah ganti ini apa, busanya. Oh, bisa diperbaiki nih, Om? Bisa. Ini kan bisa copot nih kan? Iya, bisa sih. Ya. Nah, bawain aja ininya, ini copot. Oh. Tapi kalau mau ribet, masukannya di mobil. Paling gitu aja. Iya. Ini keseringan kena kentut ini, Om. Oh, enggak, ganti aja pakai kursi mobil. Ya. Dia pernah duduk di sini, Dek? Pernah. Enak, nyaman. Gatal-gatal. Gatal-gatal kurang enggak kuat. Om coba duduk di sini coba. Sudah. Belum. Nah, bolong pantatku. Sedekah subuh, Om. Gimana aku cara donat ini? Dari sini bisa donat gak? Ada S nih, tanda S dolar nih. Om donat dari HP Ari aja. Enggak bisa, kalau iPhone gak bisa donat. Sorry. Iya, emang. Sorry. Okay. Kalau di Android bisa ada pilihan donat. Sorry ya. Sorry ya. Sorry. Robot. Aja ke DC ya. Nah. Hah. Om mirip Crazy Rich toke sawit. Toke. Dia enggak main toke. Main toke, Om. Apa toke? Enggak. Toke enggak. Ini wallet. Crazy Rich toke sawit Kalimantan. Dasar kamu tukang gosip tidak benar. Penebar hoax. Hoax. Bisa donat goceng. Betul, bisa donat goceng kalau di Aman. Om lu pengusaha ya, bukan? Pedagang. Kalau mau kaya harus dagang ya, Man. Harus pedagang. Kita bisa kaya enggak kalau bisa main kripto? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, itu oke okay aja tuh kalau iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah. Jadi kalau kaya punya kripto enggak bisa? Hah? Bisa aja kalau oke. Okay. Kalau oke. Okay. Karena dagang apaan, Om? Besi tua. Dagang apaan? Dagang apa, Om? Dagang liur. Air liur jadi duit tuh ya. Ada permasalahan apa guys? Mau cari duit? Nah, bisa aja. Namanya kalau cari duit tuh gampang aja. Bawa Ari ke Kalimantan, Om, suruh jadi kepala suku. Mau? Hah? Mau? Ada di sana. Ada anggota. Mau? Eh? Jadi orang mas lu nanti sana. Jaga-jaga tetap aja kayak dari kripto. Enggak lah. Gak usah bang, lu bisa jadi milioner main kripto kalau lu awalnya bilioner. Iya betul. Hah? Harus ada modal, maksudnya duitnya banyak. Lu bisa jadi milioner main kripto kalau lu awalnya bilioner, maksudnya lu kaya banyak duit, udah beli aja koin. Susah gak sih? Kalimantan ada komodo gak, Om? Ada, kadal. Kadal ada. Kadal pohon. Anu, apa biawak. Sama Banjarmasin jauh gak, Om? Jauh. Modal usaha besi tua berapa, Om? Kalian kalau baca-bacain komen aja, mati karena Om ini. Janganlah, kau nikmatin saja omongan kami. Udah, aku cari lagi sini ya, aku tidur ya. Ya, tidurlah. Gimana, Demi? Ya, tidur. Biasa kalian tidur tuh gimana emang ya? Kalian tidur, maksudnya gimana kalian? Kalian berdua, sleep call gini gak tidur? Iya! Tidur-tiduran udah ngomong ngapain sleep call, apa itu? Nanti kalau udah jadi suami istri baru gak sleep call. Siap. Emang kamu dulu gak sleep call? Enggak, ngapain? Lo belum ada handphone kali ya? Belum. Ya pantas. Masih pakai ini surat. Masih pakai BBM. Udah lah, Om, udah dari itu lah, udah dari perlu dulu. Oh, BBM ngerasain ya?
Bebe ngerasain. Ngerasain sama aja. Bebe benar-benar BBM ya. Ibadi tahu Ibadi? Ibadi tahu. Ibadi di Messenger, Yahoo Messenger. Ibadi. MIRC. Pernah ngechat pakai MIRC? Banyak tuh ketemu cewek-cewek tuh. Ada enggak istilahnya? Masih ya, enggak tahu MIRC. Itu Debi kangen sama Ari Om. Ya, kalau kangen Debi, kalau kangen silakan datang. Pintu terbuka lebar. Buka pintunya. Jauh enggak kalau Debi ke sini? Setengah. Oh iya, dari ujung ke ujung ya. Ujung ke. Iya, ujung Jakarta Timur, ujung Jakarta Timur. Iya. Sejam. Jauh. Tapi mending tahu. Kok gantengan omeng gamer? Ya ndak lah. Di atas ganteng masih ada yang ganteng. Om pernah gak main mobil pakai gaya helikopter? Wah ini mau tanya nih. Nakal juga anak nih Andra. Andra insya Allah. Nakal dia. Gaya helikopter kayak gimana guys? Kasih linknya. Gaya helikopter kau lo. Lama. Tapi kalau zamannya Debbie sudah beda zamannya. Udah enggak ada gitu-gitu. Enggak ngerti. Ya. Kalau dulu mau cari tugas kerja sekolah aja harus ke warnet pakai disket lagi, enggak ada flash disk. Iya, disket. Asli. Ya, cuma 2,5 MB ya. Iya, ya. Cuma 2,5 MB. Omnya perwira kah? Perwira apa? Kalau dulu. Editor ini enggak pernah tidur kan? Dia. Nah, kau tidur duluan baru dia tidur. Tidur bareng. Hah? Lu maksudnya waktunya bareng, waktunya bareng maksudnya. Dep, dengar tuh Dep ya. Ini terekam loh, tidurnya bareng. Hati-hati. Ini kebongkar nih. Baru ku pancing begitu. Baru ku pancing. Dengar dulu. Enggak, baru. Hah? Perlu Pak, maksudnya kan kolam. Tapi habis itu kami tidur bareng-bareng. Bukan Meritor. Sama si Noval. Noval. Noval tidur lah, Noval tidur duluan malah. Tidur lah dia. Makan duluan, duluan. Oh, ntar kamu, emang kamu gak lagi masak, Rif? Masak? Oh, harus cobain masak hari. Apa, masak apa? Gulai, ayam. Oh, gulai, suruh kenyang, Mbak. Aman aja, aman. Tadi pecong pakai nasi ayamnya aja. Ya aman. Tadi udah beliin taichan. Ini masak beli. Yang dimakan tusukannya. Daging dibuang. Aman, tenang aja, tenang. Biar dicobain masakannya gimana. Ya. Dia bukan cuma mukanya bagus, masakannya juga bagus. Jualan lah gulai di depan. Bisa jualan. Siapa yang beli orang depan? Orang yang jual depan siapa yang beli? Jualan. Emang di komplek ini enggak ada yang jualan tempat makan itu enggak boleh ya? Enggak boleh masuk sini. Oh, gitu. Iya. Bikin usaha juga di depan rumah tuh enggak. Ini area perumahan kan? Iya, perumahan. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Aduh. Ya udah, gitu aja. Silakan tidur. Selamat anus. Selamat berakhir pekan. Udah subuh juga ya? Iya, tidur aja. Ya udah kalau gitu. Debi, Deb tidur ya. Bye bye. Nanti aja baru ngomong lagi. Masih ada hari esok. Closingin deh, Bi. Lah, udah mau off juga YouTube-nya. Off juga aja deh. Ya, mau off. Iya, mau balik ke Om Gamer. Iya, mau balik. Nanti ketinggalan pesawat. Jam berapa sih? Jam 2. Ya, selamat. Selamat aja. Berangkat dari sini aja. Enggak, gua harus ke pabrik dulu. Kapan? Di Tangerang. Kapan? Tangerang. Nanti ini. Pagi-pagi, ya. Balik, tidur. Hah? Paling jam 9 ke sana. Gokil. Itu. Kuat banget. Kenapa dia diam? Ngeheng ya? Ya udah closing nih. Ya udah closing nih, tolong. Yeah. Come on. Okay, guys, waktunya tidur. Makasih. Bye. Tutup. Kayak ninja langsung diputusin. Dimaki-maki besok kita. Om Gamer San. Oh, Om Gamer bantuin closing, Om. Guys, jangan lupa banyak-banyak donet. Kalau kalian tidak donet, semoga semoga
sudah tutup ya. Bye-bye, tidur okay. Semua guys. Guys, makasih banyak udah nonton. Thank you banget udah nemenin kita yeah. Sampai berapa jam nih? 6 jam ada ya? 6 jam, 7 jam nih. 7 jam pas, gila. Entar lagi 7 jam. Om Gamers, thank you udah mampir ke sini. Makasih yeah. Banyak. Ya, yeah, nanti datang. Hah? Nanti apa? Nanti lagi. Apa? Kapan-kapan ke Jakarta bisa main lagi? Tenang. Iya, harus lah. Kau pokoknya, tenang saja, kau tenang. Pokoknya kalau ke Jakarta langsung ke rumah aja, udah enggak usah nanya di mana ke rumah. Kau tenang saja. Thumbnail, kita thumbnail. Oh gitu. Iya, ayo. Sama oh. Debbie juga. Jadi gimana? Harus diapain? Joget kita gaya gitu gaya. Enggak. Apa? Debbie, bikin thumbnail, Debbie. Hah? Bikin thumbnail dulu. Om Gamer, thank you ya. Iya. Sama-sama. Debbie sini. Tantar. Yeay, Debbie cantik banget Debbie. Gokil. Asik, sip. Untan nanti Om Gamers. Aduh, sakit purukku. Udah masuk belum sih? Bentar guys. Udah masuk. Yah, 2 MB, ntar deh dikecilin. Habis ini. Om Gamers, makasih banyak. Udah datang. Gak usah, kalau datang gak usah makasih. Biasa aja. Kayak kunjungin ke rumah teman. Makasih aja. Iya. Makasih Om Gamers ya. Guys, thank you banget udah nonton guys. Kita live stream lagi besok, oke? Okay? Dok. Nanti Om Dok. Gamers pokoknya kalau ke Jakarta ingat di sini kita bisa main nongkrong kita, oke? Okay? Nanti aku ingat ke Jakarta waktunya renovasi. Apa? Itu jendela tidak ada gorden. Ditutup. Sebenarnya gue udah beli kain Om Gamers gede gitu loh kainnya. Enggak gorden. Enggak harus pakai. Oh, mau tutup langsung pakai kain. Iya. Soalnya sayang ini kan kontrak kalau taruh gorden. Oh iya. Dibeli harga rumahnya berapa? Harganya mungkin 4 3,5 3. 3-an. Ini enggak masuk akal harganya. Kenapa? Lebar segini enggak. Tapi di Jakarta yang mahal loh. Iya, mahal. Makanya pindah sudah, enggak usah di sini. Ketarakan, pindah. Ya. Ayo, pindah ke daerah. Ada es teh manis lupa diminum dong, gila. Ya, santai. Orang viewers udah begini, tangannya begini. Tapi masih nonton. Masih demen aja nonton. Udah kerja besok. Oh, thank you ya. Ya, oke, okay, thank you, bye. Oh, ya, bye. Have fun, bye. Ya, oke. Okay. Ditar kan ke Om, enggak? Surabaya. Kita bayi. Surabaya. Salah kan jadi. Tiga. Yang jual pom bensin. Yaudah, bye. Coba, itu teh manisnya ada dua kan? Enggak, ada tiga. Coba minum kayak Ari, caranya. Enggak, aku enggak kayak dia. Coba. Haji. Oh my god. Kenapa itu kayak netek tuh anjing? Enggak mau. Om, menolong. Oh, kayak netek. Oh, no. Sedotannya? Ada sedotan. Gak usah. Yaudah. Bye semuanya. Guys, 2 like lagi 1500 guys, come on. 2 like lagi 1500, like 2 like lagi 1500, tolong lah naikin dah 1500. Guys, come on, 2 like lagi. Gak usah gue pusing, nanti ku like. Nopal like gitu. Oh iya. Tapi naik nih om, liat om. Set. Lihat nih, naik. Set. Naik. Like. Suka. Gak ada yang nge-like dong. Ah. Ih. Wih, 15.27 tuh, 15.27. Ya udah ya. Bye. Tidur lah. Bye. Nanti kita video call lagi. Nanti kita video call. ini off stream aja kok. Tenang. Kau tenang. Kau tenang lah. Bye Debbie. Bye. Ya.